Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar sahabat-sahabat, teman-teman, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Hari ini kita akan review cara-cara buka tang sini dan masukkan ke dalam spool. Di sini dia ada 10 gulung. Kalau kita tidak pandai buka, apakah jadi dia akan berkulut, tinggal kita buang. Okay guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasi, komen dan like, supaya saya terus bersemangat membuat video-video yang disukai ramai. Okay guys, kita lanjut video seterusnya. Assalamualaikum, bertemu sekali lagi bersama channel Fish on Bah. Okay guys, mula-mula kita ambil kaki ini, kita letak begini, kita buka aja. Baru beli ini guys, untuk tangsi untuk jahit jala. Tangsi untuk jahit jala ini size nya di sini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke guys, kita buka adiknya gam ini. Hati-hati guys, nanti tangsi itu terputus. Oke, satu selotip kita buka ini guys. Sekarang itu buka sudah. Terus satu lagi sini kita buka. Oke guys, dan satu lagi sini kita buka. Oke guys, sekarang dia jadi begini. Nah, jika kita tidak hati-hati, kita buka-buka dia akan berkulut. Jadi begini, kita tinggal begini ngam susunan. Begini guys, susah ini, dia kena disilang. Ambil dari sebelah guys, bersilang tuh. Oke guys, nah ini ya, satu biji sih kita koyakan ini. Dan kita buka di sini gam ini guys, sini ada selotip lagi. Oke guys, ini jaga begini. Jadi kita masukkan, taruh di kaki kita begini. Nah, supaya senang kita buka begini guys. Nah, nampak guys, senang, tidak berkulut, tidak bersimpul dia berkulut. Nah guys, jadi kita buang di tepi sini, kita buang di tepi, dipakul ke tempat-tempat yang luas lah. Nah begini guys, kita buka. Nah, terus kita buka. Nah, senang kan guys, kita guna dua ibu jari kaki kita. Nah, ini cara tradisional, cara kampung-kampung guys. Satu cara boleh juga kita guna begini, tapi nah, kalau kita tidak pandai boleh jadi dia berkulut. Nah, boleh juga begini guys. Lambat guys.
Ini tangsi kecil lagi nih, lagi bahaya, cepat dia berpuluh. Nah, lagi bagus begini guys. Ah, laju guys. Nampak tuh guys. Terus menerus kita buat guys. Oke guys, begini guys. Terus menerus. Habis sudah satu guys, ada 9 lagi. Saya akan buka semuanya sehingga habis dan masukkan ke dalam sini guys. Guys, nanti kita lanjut video seterusnya. Halo guys, yang lain 5 gulung sudah masuk dalam sini. Dan ini sudah kita buka, bagaimana keadaannya guys. Nampak guys, ini 1 gulung, ini 2 gulung, ini 3 gulung, 4 gulung, dan 5 gulung. Jadi sementara kita akan gulung dia guys. Kita cari tempat tinggi. Masukkan ya guys. Terus kita gulung guys. Ya, dia tidak berkulut. Nah, begini caranya guys. Oke guys, kita gulung sampai ke habis kalimannya habis. Jadi kita ini guys, gulungan terakhir tangsi ada di sana itu. Kita gulung begini sih guys. Ini tradisional kampung-kampung punya cara. Teruskan gulung guys. Oke guys, terus gulung sehingga habis. Anda tersusun guys, nah, dia akan bukul. Kita gulung terus nggak habis guys. Ada sedikit lagi guys. Kita gulung lagi guys. Ada sedikit lagi. Oke guys, akhirnya habis 10 gulung yang terakhir. Nampak guys, 10 gulung di dalam guys, banyak lagi ruang. Jadi terima kasih guys karena menonton cara-cara buka tangsi ini tradisional dari tangsi yang beli dari kedai yang belum dimasukkan ke dalam sini. Jadi terima kasih banyak-banyak karena menonton. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, komen dan share. Mudah-mudahan semua berkesehatan panjang umur murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.